Untuk story pertama kita, kita nak bercerita pasal Ashraf Muslim. Salah seorang selebriti yang juga terkesan ataupun dijangkiti COVID-19 ni lah. Yes, walaupun Ashraf Muslim unfortunately terkena juga penyakit COVID-19 ni, tetapi katanya daripada positif, negatif tu dia ambil positif kerana dia dapat belajar benda baru walaupun ketika dalam ward. Nah, kalau kita ikutkan rakan-rakan selebriti kita, Puteri Aisha alhamdulillah dah sihat, Puris pun dikabarkan telah pun beransur, dan kita harapkan benda yang sama juga kepada Ashraf Muslim. Okey, cerita lebih lanjut tengok BT ni. Jom. Nampak gayanya, kalau kita nampak sekarang dalam video ni, nampak you kelihatan sihat, tapi dalaman tu wallahualam lah kan. Mungkin boleh kongsi macam mana faktor kesihatan you buat masa sekarang? Alhamdulillah dah makin baik. Dah makin baik daripada sebelum-sebelum ni. Dan banyak perubahan sebenarnya. Nafas tu lah agak pelan sikit. Mungkin lepas ni adalah fasa tu, sebab doktor pun cakap saya dalam proses virus COVID ni sedang dalam badan saya. Boleh melawat lah yang kuburi dalam badan kita. So insyaAllah sakit tekak dah baik kan. Lepas tu cuma saya agak ada darah rendah sikit lah sekarang. Dia macam dia mabuk sikit lah kadang-kadang kan. Kerana kat sini ada banyak ward. Ada ward untuk lelaki, ada perempuan, untuk kanak-kanak pun ada. So memang banyak ward, dan setiap ward ada 14 katil, itu 14 pesakit lah. Tapi kalau nak ikutkan macam ada tak mungkin merasakan bila duduk ramai-ramai ni lebih risiko lambat baik, sebab mungkin kita dah nak sihat tapi bila bercampur dengan mereka yang tengah sakit kuat tu, lambat proses baik dia? Sebab kat sini semuanya stage 1. Maknanya masih yang bukan yang kritikal. Semua orang kat sini ada yang pakai mask, ada yang kita jaga kita punya jarak, kita pergaulan kan. So bagi saya tu tak ada masalah. Aktiviti bagaimana? Kat sini kita buat selalu solat Jumaat. Itu kita ada taklim. Lepas tu kita ada tazkirah sikit tentang hadis-hadis dalam kitab. Kita cerita pasal Nabi, cerita pasal sahabat-sahabat Nabi. So benda tu interesting bagi saya kan. Dan setiap hari ini saya tak sabar tunggu waktu solat. Kita tahu macam isteri-isteri dan anak-anak terpaksa ditinggalkan. Tak boleh nak melawat dan sebagainya. Macam mana anak-anak dan mungkin you punya wife menghadapi situasi seperti inilah? Dia orang kuatlah itu. Saya tinggal dia orang tak lama juga. Sejak 8 bulan 3, bulan 3 lagi saya dah tinggal. Itulah masalah-masalah di rumah tu kan. Tapi bagi saya, dia orang bersabar dan dia boleh buat dengan baik. InsyaAllah saya sukalah. Sebab apa masalah mesti ada solusinya. Sihat, telefon, video call, berdoa pada dia orang. Dan hari-hari buat video call. Dan dia tahu ayah dia dekat sini, dekat hospital. Masa coronavirus tu, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana sentiasa support saya. Memberi perhatian terhadap saya. InsyaAllah banyak doa-doa yang diberikan tu. InsyaAllah kalau saya sihat, Allah bagi saya kesihatan, keluarlah lah selepas ini. Kita doakan semoga you cepat pulih lah dan boleh kembali kepada pangkuan keluarga dalam masa yang terdekat lah, insyaAllah. Okey.